Aduh. Ah, gimana sih? Anda buta juga ya? Eh, saya bantu dulu, Mas. Tadi saya lagi baca amplop, jadi nggak ngelihat ada orang jalan. Ini amplopnya, Mas. Andaikan saja saya bisa mendengar seperti orang normal. Semenjak kecelakaan 2 tahun yang lalu, undang telinga saya pecah. Saya sudah coba berobat kesana kemari, tapi tetap saja tidak bisa mendengar. Anda masih beruntung, masih sempat mendengar, bisa melihat. Sedangkan saya sejak lahir sudah seperti ini, nggak bisa melihat. Saya ingin seperti orang normal, bisa melihat wajah sendiri, bisa melihat warna-warna, dan bisa melihat indahnya dunia ini. Sebenarnya saya ingin sekali mendengar apa yang Anda katakan tadi. Saya nggak tahu lagi harus buat apa, Mas. Mungkin hanya keajaiban Tuhan yang bisa menjawab semua ini. Mungkin, mungkin saja terjadi. Atas nama Bapa kami di surga, berikanlah aku kesembuhan, dan karuniakanlah aku penglihatan. Allah, aku mohon padamu, kembalikanlah pendengaranku ya Allah, agar aku dapat mendengar kembali seperti semula. Amin. Tangkap orang itu, langsung tembak kepalanya. Jangan, saya tidak mendengar. Saya tidak melihat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Mungkin di balik semua ini, Tuhan punya rencana lain yang baik untuk kita. Daripada kita normal, tapi selalu mengalami hal-hal yang buruk, lebih baik kita menerima takdir kita seperti ini.